Sesi naga sekali. Melihat rumah baru apa langsung pulang? Kayak lipstick dulu. Hai semuanya. Hayo, hawo hawo. Hawo hawo hawo. Welcome back to Mama Acha YouTube channel. Oke, jadi ini sesuai janji aku bakalan bikin vlog lebih panjang dari 10 menit. Aku akan berusaha ya, geng. Karena menurut aku jujur lebih dari 10 menit itu akan ngebosenin, tapi aku memotivasi dan memicu diri aku gimana caranya aku harus bikin vlog yang lebih panjang dari 10 menit dengan semenarik mungkin dan buat kalian nggak bosen gitu. Nah sekarang bapaknya lagi isi bensin nih, kayak marah gitu ya mukanya ya, kayak lagi dikejar-kejar hutang gitu loh, padahal ini muka santai. Kita lagi di 7-Eleven, jadi kalau misalnya di sini kayak ada banyak toko, banyak merek gitu. Ini salah satu pom bensin dekat rumah 7-Eleven. Jadi karena minim, karena memang biaya apa? Karyawan mahal, jadi emang gak ada yang jaga, isi sendiri. Nah, ini si Andy lagi isi. Nanti setelah ada isi, dia akan bayar di kasir di dalam. Nah, ini ada yang udah mulai bosen. Satu lagi. Aku mau kasih tahu. Kalau kalian lihat tuh mukanya Lucas, kenapa dia jatuh, Bun? Hari Minggu. Dari sini hancur banget hati. Jadi tuh aku sama Indi kan, dia baru-baru bangun tidur lagi full charge banget tenaganya, lagi kayak happy-happy-nya banget, banyak banget tenaganya. Kita kasih dia main dorong-dorongan yang tau kan yang dorong-dorong dia gitu, yang biasa buat dia jalan di balkon supaya sama jemur matahari, dia nggak pakai baju, dia tuh lagi happy banget. Terus dia aku di ujung sini, ini di ujung satu lagi. Terus kita kayak tangkapin Lucas itu kan, tiba-tiba dia kayak ke tengah, dia agak belok, di tengah itu ada gorilla cardnya yang di tengah, bukan fotoan gorilla cardnya yang mana. Terus gue udah feeling kayak sayang itu tajam loh, kayak gue minta Andy tangkapin Lucas supaya Lucas nggak jatuh atau nggak kena si ujung gorilla kaca tuh, karena tajam supaya dia nggak luka. Terus Andy kayak mager, gue juga mager karena gue di ujung sana, cuy, kan lebih dekat sama Andy. Terus udah liat bener deh jatuh puluk gitu sini, kena kayak bukan paku sih tapi kayak apa ya, semacam mur atau baut gitu, nggak tajam tapi ya udah jadinya luka di sini. Dia tuh bener-bener aku hancur banget hati aku karena aku kayak parno banget kena. Iya, bosen. Oke, ini main. I love cuddling with you. Iya, apa namanya? Aku tuh saking parnonya aku gak berani ngeliat dia karena aku takut banget kena mata. Kayak aku langsung kayak, ayo ke rumah sakit sekarang gitu. Karena dia nangis juga. Puji Tuhan banget ternyata kenanya di sini tuh benar-benar Tuhan yang lindungin, si tangan Tuhan yang tolong supaya kalau aku gak bayang banget kalau kena mata apa yang akan terjadi. Aku bakalan nyesel banget sih seumur hidup, tapi puji Tuhan banget ini kenanya percis banget di dekat mata. Terus kita udah kasih betadine, kita juga udah kasih lotion. Oke. Kalau mobil berhenti gini aja bosan. Ini lukanya kena 2 hari yang lalu. Udah lumayan kering sih, semoga ya cepet sembuh ya nak. Gue juga udah persiapan bawa mainannya dia nanti di rumah. Oh iya ya, aku belum bilang kita mau pergi kemana. Kita mau pergi ke rumah Onti Okta. Akhirnya udah lama banget gak ketemu Ana Oktarina, teman aku. Kalian pasti udah pada tahu kan kalau aku emang deket juga sama Ana Oktarina. Dia baru nyewa rumah dan aku selama ini belum pernah main ke rumahnya dia. Dari rumah aku lumayan jauh, tapi makanya aku sama Andy kayak udah lumayan cari waktu yang bisa kita dulunya semuanya kosong, kita main ke sana. Oke, nih aku udah persiapan juga beberapa bawa mainannya dia supaya dia nggak bosen. Udah bosen dong dia, Bun.
Tuh. Ya, mobil udah jalan, aman deh. Kayaknya itu loh gayanya kayak orang gede. Aduh, enak banget ya. Naik mobil itu adalah satu-satunya saat dimana mama kayak bisa chill. Karena Lukas kan diikat ya di kursi, jadi gak mungkin dia ngerangkak kemana-mana. Pengennya sih tidur. Semoga si kecil tidur juga. Tidurlah nak, ini kan jam tidur kamu. Tidur yuk. Yuk Lukas, bobo yuk. Bobo yuk. Sabar nih mau ke rumahnya Okta, soalnya rumahnya Okta super instagramable. Terus aku udah minta sama Okta, Kak, tolong terfotoin ya. Okta kan udah paham banget nih gimana susahnya gue sekarang bikin konten, jadi dia mau memfotokan aku. Jadi aku makanya bawa baju juga di belakang. Dan gak cuma gue, bapak kayak udah gue suruh siapin bawa baju, udah disetrika tadi sama Andy. Lagi di tol, tolnya kayak apa ya, kayak mengarah ke luar dari kota Sydney gitu. Ada yang udah tidur bunda. Bang. Padahal tadi aku pikir kalau misalnya dia belum tidur, ntar di rumah aku tadi tidur di stroller kita bisa bebas, tapi nggak apa-apa lah. Ntar dia bisa ikut. Drive through Donut Krispy Kreme karena ya, nggak enak kalau ke rumah orang tidak dengan tangan kosong. Tangan kosong. Kamu pesan apa sayang? Kok ribet gitu? Hmm? Kamu pesannya apa sih? Kok kayak ribet gitu? Nah, harus dipilih donatnya mau apa? Oh. Yeay, udah sampai. Di rumah yang instagramable dan pewe banget nih. Rumahnya Okta. Gimana nih yang punya rumah? Gimana nih yang punya rumah? Tara! Halo tante, ini mama mertuanya Okta. Lagi berkunjung juga ke rumahnya Okta. Iya, Lukas sih masih bobo di mobil. Sama-sama. Ih, gemes ini. Padahal sih lo room tourin rumah gue, thank you loh. Oh iya. Jadi buat yang kepo bisa langsung nonton ini ya. Oke, oke. Oh, dari depan, dari depan, dari depan, dari depan. Coba tunjukin gimana. Gimana? Dari depan sini ya, dari depan sini ya. Ceritanya ini masuk nih. Oke. Okay. Oh iya, Dir. Sepatu baru, Dir. Oh iya, boleh. Ini ada sedikit kursi di depan ya. Terus tok 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 gitu kan. Masuk dulu, ada karpet panjang. Terus ini ada pajangan-pajangan lucu ya. Oh, Tara Milti itu influencer Sydney. Iya. Katanya kalau naruh kaca di sini tuh enggak tahu, emang enggak boleh ya, takut mantul lagi cahayanya atau rezekinya, takutnya keluar lagi. Oke, baik. Saya kasih ini aja. Ah, iya, ini lucu banget. Jamnya beli di mana, Bun? Ini vintage, beli di toko. Di, jadi kenalan sama bapak-bapak beli di Facebook gitu, terus Facebook ternyata market. Dia tokonya vintage semua. Garasinya alat-alat antik semua. Aslinya lucu banget sih. Nemu aja dan masih masih bekerja ya. Ini juga fasnya gemes banget. Oh, lucu. Beranjak ke sebelah kanan ada rak sepatu. Ini makasih loh, sepatu. Udah diwakilin. Banyak yang nanya kan bikin vlog dong. Bikin poster. Enggak apa-apa nih, gue duluan yang nge-vlog. Jadi ini rak sepatu. Emang cukup sepatu-sepatu ibu Okta segini doang, pertanyaan ada saya. Di belakang, cuman ini yang sering dipakai gitu, yang misalnya kayak main rumah-rumahan. Lagi main rumah. Yang sering dipakai daily gitu ya. Iya, ya, benar. Coba tadi buka lagi, ada yang baru kayaknya. Oh iya, ada yang baru. Coba lihat, boleh enggak? Diskonan, Dir. Oh, bagus ya, Bun. Ini head point. Bagus loh. Terus ini buat si suami yang nah, terus oh, yang kemarin iya, sebelum acara datang aku khusus beli Elvis lagi. Wow. Sini beli tanaman. Pohon bambu ya, Ma? Katanya bambu ya. Di Indo banyak. Oh, di Indo banyak. Jadi dia katanya enggak akan lama-lama keluar akar. Tidak akan layu. Katanya bagus.
Iya, 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 iya. Mau lihat ruangannya Adi Baron? Jangan deh, nggak enak. Dari luar aja sih, kelas ini kamar, berarti ini kamar. Nah, ini kamar aku. Oh, kamar kamu. Ini ruangannya dia, nggak apa-apa. Are you sure? Yeah. Wow. Oh, si Adi tuh main drum ya? Dia suka. Terus dia masuk ke baca buku, ah ini mah nggak berantakan ya, tahu sendiri kan di apartemen saya yang udah sering. Oh iya ampun, sepedanya komplit. Jadi zaman sebelum orang-orang heboh dengan sepeda udah duluan suami ibu ya, seingat saya ya. Bener-bener nih. Sehat ya. Saya suka dengan warna ini. Iya, saya Casi naga sekali. Saya penasaran sama ruang kerja Ibu Ana Oktarina. Coba. Di mana? Ini ruang kerja saya pun. Sekarang begini ruang kerja saya pun. Gue malam-malam bikin ayam, gue jadi suka masak, Bunda. Iya ya, puji Tuhan ya. Kayak mesin kopinya bagus nih, ini baru ya, Ta? Adi dong, buka. Oh, ya coba kalau ada Adi. Gue palak bikin kopi. Hari ini Adi kerja. Minum kopi sekali-sekali boleh. Boleh, aku minum tiap hari kok. Ya udah ntar aku bikinin aja. Emang kamu bisa? Es kopi. Asyik. Udah bangun, udah bangun. Udah bangun ya? Mama tuh. Halo, mukanya bingung. Belakang. Cucu mama tuh. Ya Allah lucu banget. Halo Andi, halo sayang. Tali kasih. Mertua gue suka banget suara baru kasih. Apa sayang ya Allah lagi. Manggilnya apa? Opung ya? Opung. High five, nak. High five, high five. High five. Baru bangun. Aku habis house tour, sayang. Iya. It's okay. It's okay. Who is that? Who is that? Oke. Oh, iya iya iya. Samaan bangkunya Andy. Brosa ini samaan. Oh, ini Brosa juga. Ini Brosa. Iya, ini aku tahu ini Brosa khas banget. Enggak, aku kebetulan ini ready. Jadi ceritanya Ibu anak kalian masak nih kedatangan kita. Ya ampun, dir. Jeruk nih sambalnya jagung. Aku jadi enggak enak nih lu ke rumah gue ribet-ribet, gue belum pernah masak. Haus banget. Ini juga jarang minum air putih yang kayak gini, kayaknya aus banget dia ya. Mana bos? Bang, main drum, main drum. Asik. Main drum dulu nih sama tante nih. Yuk, main yuk. Nih, coba pegang. Ayo, bisa gak? Pukul, bisa gak pukul? Ini mau pegang kan? Nah, coba ayo. Dia main itu kan mapanya kita. Iya. Punya. Iya. Udah. Gimana nih Adi? Mohon maaf nih Adi udah dimainin sama anak saya. Gini. Bentar. Ya, udah. Satu. And then gini. Ya. Ya. Capek. Tadi berdiri Lukas masa kita sampai siok. Dia tadi berdiri sendiri terus jalan 2 langkah. Jujur gue aja mamanya ya shock. Dikira pertunjukan lah dia. Oke, jadi tadi ini kan ruang makan nih. Kita udah selesai makan. Aku lagi dibikinin ice coffee. Nah, ayo gimana Ibu Ana lanjutin lagi dong, dimarahin sama Ibu Sarah lo. Ih, apaan nih? Kok ada souvenir? Sendal.
Terima kasih, Dir. Jangan lupa posting 10 kali. Wow. Aku banget ya sih. Jadi gimana nih ruangan berikutnya? Apaan nih? Kok kayak bercahaya-bercahaya gitu ya? Wow. Ruangan dengan cahaya ilahi. Wow, bagus banget. Jadi ini tempat di mana Anda berkreasi ya? Belum sih, aku belum berkreasi banget. Serius? Iya, gue malu coba aja video. Ya udah, ini beli di mana nih? Sarang kandang ayam ini tapi yang lagi estetik. Dari rumah kamar ini. Oh, berarti emang yang punya rumah estetik juga ya, Bun? Iya. Ini kaca beli dong. IKEA. Oh, IKEA. Ini vas lucu deh, di mana belinya? Di Cabramata. Di pasar. $20 atau $20 $250 aja. Di pasar. Yang kerus, sama pohonnya satu tanaman juga. Ih, Oktama dapat aja yang kayak gitu-gitu ya. Ini kaca juga vintage ya? Iya, vintage. Gemes. Ini kalau makeup kamu di sini, Bun? Enggak, jujur di ruang tamu dikacain depan yang gue. Masa mau duduk ngemper kan? Iya, gue kenapa lebih seneng gitu ya? Dari dulu kalau kita pergi traveling bareng, dia selalu ngemper depan kaca. Ini $35.000. $3.5? $35. Oh, $350.000 dong, Bunda. Baju. Terus ini jadi kamu susun baju-baju ini sesuai dengan color coordinated ya. Iya. Ini putih, coklat, terus mulai ke agak krem, coklat. Coba bukan salah satu coat paling favoritnya Ana Oktarina yang mana? Coat paling favorit. Oh, ini Chopard Velvet ya. Iya. Aku lihat inget nih pas lagi kamu karantina banyak foto pakai itu kan? Tapi jangan sedih, aku punya banyak. Oh, ya mirip-mirip ya, Bunda. Oke, terus tas favorit yang mana? Oke, baik, sekalian jualan, Bunda. Jadi anak itu punya brand sendiri. Coba lihat yang mana sih? Ih, lucu-lucu banget ya. Gemes-gemes banget. Iya, iya aku lagi nge-vlog. Iya, udah mau pulang, abis ini kita pulang ya, Nak ya. Udah, iya. Apa tadi mah tas SJK-nya favoritnya? Oh, ya udah. Terus yang paling favorit yang mana? Banyak kali loh itu. Oh, itu. Kalau mau pesen ini di mana? SJK Atelier. Oke, ntar masukin ya, Mot. kayak gitu, Nak. Sih, di rumah. Nah, it's okay. Untung bukan Prada yang dilempar. Ini video ya, sekarang. Susah emang mau bikin konten semenjak ada si kecil ya, Bun. Dadah, makasih ya buat hari ini. Kita sudah pamitan barusan ada Dada. Mamake lepek kue. Udara di sini emang lagi panas banget juga. Terus sambil jagain Lukas-nya uaktifnya luar biasa. Pasti dia bakal capek deh tidur di jalan. Dan tadi aku sempat foto-foto juga. Sebentar doang fotonya pakai handphone, tapi langsung estetik yang ini foto-fotonya. Terus ya udah sekarang kita mau melihat rumah baru apa langsung pulang nih sayang? Melihat rumah baru apa langsung pulang nih sayang? Oke, nggak mau mampir dulu. Oke, ya udah baik. Oh, sekarang sampai beleberan. Ya udah. Terima kasih yang udah nonton vlognya. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Dah. Ya.